Peternakan sapi, ada peternakan sapi juga ya? Ini satu ke sini juga kan? Ke sini juga kan? Ah, ini semua punya dia. Punya dia ini semua. Iya, man. Gue pepek, kecamatan. Buset. Down dia ya? Down mungkin dia. Hei, mundur kamu deh. Ini ada pembangunan, masih ada pembangunan lagi. Waduh. Cakep ini. Pak Pepen. Ini ada peternakan sapinya. Benar-benar luas. Aset. Kita pengen lihat peternakan sapinya dulu. Ada peternakan kambing. Wih, banyak kambingnya. Kita ke peternakan sapinya. Eh, kambing. Kambing milik Pak Rahmat Effendi. Informasinya luas pila kurang lebih 1 hektar. Berada di puncak. Masih proses pembangunan. Itu masih terdapat bu. Besi bangunan masing. Dalam bangunan. Ini bahan material yang ditutupin. Ada air mancur, ada tanaman. Sungguh luar biasa. Jadi saya sini bareng dengan Nastop, Metro TV, dan rekan-rekan lainnya. Pak, yang jaganya juga pada nggak ada. Hah? Sudah sampai sini. Ya udah ya, Pak. Siap, makasih, Pak. Izin. Siap. Mohon maaf nih. Oke, makasih atas bantuannya. Siap. Ya. Tuh, masih proses pembangunan. Kurang lebih lain makan angkanya makan jelasnya nggak ada kurang nih ya 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 juga ini tak tidak ada di MB-nya. Ada MB-nya. Biasanya kalau ke desa punya data kalau ada pembangunan, Pak.
sama cuma register aja. Pasti di Ekbang adanya. Kecamatan ya. Hati-hati ya, Pak. Sungguh luar biasa. Luar biasa ya luasnya ya. Hampir 1 hektar ya, kurang lebih 1 hektar ini ya. Iya. Ih, benar-benar luasnya hampir 1 kurang lebih 1 hektar. Puncaknya rusak. Rusak puncak. Sebagai warga berharap kepada Bapak Wali Kota untuk menghargai peraturan yang ada di Kabupaten Bogor. Jangankan Bapak Wali Kota, semua warga masyarakat yang mau hajat lapor dulu, kemudian prokesnya dilaksanakan, kemudian restoran-restoran, hotel-hotel, mereka melaksanakan kegiatan ini. Jadi dengan harapan kalau memang ini terjadi penggeledahan kemudian penggerebekan, kami mohon ini jangan ditutup-tutupi. Kalau ditutup-tutupi, saya yakin merupakan satu pelanggaran yang besar yang telah dilaksanakan oleh pejabat setingkat wali kota. Kepada Bupati Bogor Bu Ade Yasin, saya berharap bersama Kang Agus Widodo dan Kapolres Bogor untuk segera mengusut kasus-kasus ini. Jangan sampai nanti menjadi presiden yang buruk bagi Kabupaten Bogor, terutama wilayah Puncak. Katanya PKPM, katanya PSBB, tapi tidak ada ketegasan kepada seorang pejabat yang setingkat wali kota. Begitu pula warga Kabupaten Bogor kalau mengadakan acara di Bekasi, ya harus punya komitmen juga, harus menghargai aturan-aturan yang berlaku di wilayah yang lain. Artinya sebagai warga Cisarua sangat menyayangkan ya? Saya sangat menyayangkan sekali adanya hal ini, ya kan. Kami berharap secepatnya, ya kan, ada klarifikasi. Termasuk dari Bapak Wali Kota sendiri untuk berbicara, ya kan, mengadakan konferensi pers dan Bu Ade Yasin sendiri. Wali Kota Bekasi ya. Kemudian untuk selanjutnya saya lihat di sini sedang ada perkembangan pembangunan. Saya tidak tahu ya apakah ini berlanjut atau tidak, tapi harapannya apapun yang terjadi di Kabupaten Bogor, mari kita terbuka. Pembangunan ini berada di atas tanah PTPN atau pribadi, saya harap setingkat wali kota sudah mengetahui apa yang terjadi, aturan dan peraturan daerah serta hal-hal terkait dengan pembangunan. Kang, tadi kurang jelas kan, mungkin wali kota harus dijelasin wali kota mana gitu. Oh iya, itu kan. Ya, ini namanya kan, kalau nggak salah wali kota Bekasi ya. Namanya Pak Rahmat ya, kalau nggak salah ya. Namanya Pak Rahmat wali kota Bekasi. Pak Rahmat Effendi. Telah mengadakan kegiatan di wilayah Puncak dan kemudian ada beberapa statement di medsos mengenai kegiatan tersebut melanggar prokes dan aturan PKPM yang dilaksanakan oleh seluruh masyarakat Kabupaten Bogor yang ditandatangani oleh Ibu Haji Ade Yasin sebagai Bupati Bogor. Artinya mungkin akan melihat ada, artinya apa sih, menghargai nggak sih prokes aturannya ada di Kabupaten Bogor? Kalau melaksanakan kegiatan seperti itu kemudian sampai mengadakan pesta-pesta, ya mungkin terjadi kerumunan, ya kan? Tidak, ini tidak ada prokes, tidak ada laporan dulu kepada pihak Forkopimda, Forkopimda, kemudian juga
masuk gadoknya itu apakah sudah melalui hasil swab antigen, ya kan? Kemudian berarti kan ada beberapa prokes yang telah dilanggar oleh Bapak Wali Kota gitu. Kecuali semua yang hadir di sini menunjukkan kartu tanda hasil swabnya, ya kan? Apakah reaktif atau tidak, ya kan? Betul. Kemudian negatif atau positif. Tapi sebagai warga Cisarua menyayangkan ya. Ya sangat menyayangkan sekali ya kan, karena ini seolah-olah memberikan contoh yang tidak baik. Okay. Sekelas pejabat saya kira menghargai aturan yang terjadi. Kabupaten harus menghargai, Kabupaten Bogor harus menghargai aturan di Kota Bekasi. Kota Bekasi juga harus menghargai aturan di Kabupaten Bogor. Okay. Sama-sama. Ini aturan adalah tingkat nasional. Jadi tidak hanya sampai di Wali Kota Bekasi aja, mungkin pejabat-pejabat yang lain juga harus semua menghargai aturan yang ada di daerah sini. Iya. Mau ada Bapak Menteri, Bapak Presiden mau mengadakan acara di Puncak, ya karena kita sedang zona merah, sedang mengadakan PKPM, ya itu harus dihargai semuanya. Karena memang sesuai dengan keputusan, pengambilan keputusan bukan keinginan sendiri, tapi memang berdasarkan keputusan bersama. Antara Forkopimda, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah. Demi kesehatan bersama ya? Ya, sama betul. Terima kasih, Kang.